Seorang pria urungkan niat menolong ibu yang kepalanya hampir jatuh saat tertidur gara-gara kemahirannya. Awalnya kaget sampai mau nangkep, lama-lama baru tahu ibunya sudah mahir. Tulis akun TikTok @RioDwiMulyono dalam keterangan unggahannya. Rekaman video memperlihatkan seorang penumpang yang kini ibu-ibu berjilbab yang duduk di bangku sendirian. Ibu itu terlihat sedang tertidur saat duduk di bangku penumpang kendaraan umum yang dinaikinya. Ibu tersebut tidur sangat pulas seolah merasa tidak terganggu goncangan. Sewaktu kendaraan umum terguncang, tubuh si ibu pun ikut bergoyang. Pria yang berada di bangku samping si ibu berniat ingin menangkap kepalanya.